Dr. Mahathir Mohamad membidas Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz overexcited dengan laporan tidak tepat, mengatakan beliau bertemu pelabur yang ingin melabur sehingga RM500 bilion. Bekas Perdana Menteri itu berkata, laporan tersebut diperbetulkan sendiri oleh penerbit akhbar tersebut tanpa permintaannya. Kenyataan sebenar ialah pelaburan dinyatakan beliau adalah sebanyak RM500 juta dan telah dibuat naik menggantikan laporan asal. Semalam Tengku Zafrul berkata layanan kapet merah akan disediakan jika benar ada pelabur sanggup melabur RM500 bilion di Langkawi. Saya tak kisah pelaburan tu siapa yang bawa masuk, Tun M ke, kerajaan pembangkang ke, sebab kalau pelaburan masuk, yang terima manfaat adalah rakyat juga. Jadi, saya nak minta jasa baik Tun kongsi butiran pelabur ini. Sedangkan pelabur nak invest juta-juta pun kita sambut dengan tangan terbuka. Ini kan pula nak labur RM500 bilion. Memang kita bentang karpet merah dari airport sampai ke hotel.